Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa dan Peguam Negara Ahmad Tajuruddin Saleh perlu menjawab kekeliruan yang cuba ditimbulkan Badan Peguam berhubung pengurangan hukuman terhadap Najib Razak. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Sakashi berkata, ini kerana usul diluluskan dalam mesyuarat agung Badan Peguam itu seolah-olah menunjukkan Lembaga Pembangunan Wilayah Persekutuan tidak adil dan bukan di bawah prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Semalam, mesyuarat agung Badan Peguam meluluskan usul untuk memfailkan permohonan bagi mencabar keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu atas sabitan rasuah SRC International. Bekas Presiden Badan Peguam Zainul Zakaria memberitahu FMT usul itu diluluskan dengan majoriti besar. Zainul yang mengemukakan usul itu untuk perbincangan ahli mendakwa Lembaga Pengampunan bertindak ultra-virus di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dalam mengurangkan hukuman penjara 12 tahun Najib kepada 6 tahun serta denda RM210 juta kepada RM50 juta. Mengulas lanjut, Puat berkata usul itu bukan sesuatu yang mengejutkan dan mendakwa Badan Peguam sering berat sebelah dan bermain politik.